guys. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, untuk video hari ini yang aku rekam hari Kamis tanggal 21 Juli. Aku mulai kegiatanku pagi hari ini membuat sarapan tentunya ya guys ya. Nah, kebetulan aku ada stok pisang. Aku mau buat pisang goreng pagi ini untuk sarapan suami dan anak-anak. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa ditekan tombol like and subscribe-nya dulu ya guys ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channelku ini, aku ucapkan terima kasih dan semoga kalian sehat-sehat selalu di sana beraktivitas dan selalu semangat ya. Jadi pisang goreng yang satu sisir ini tadi aku baru beli seharga 5.000 ya di tukang sayur. Lumayan lah buat menghemat. Sambil iris-iris pisang, aku udah siapin minyak goreng di kuali ya. Jadi nanti langsung habis diadon, langsung digoreng ya guys ya. Biar suami sama anakku langsung bisa sarapan deh pagi ini. Ya, kalau udah sarapan kan hati tenang. Tinggal menunggu makan siang nanti guys. Terserah mau makan jam berapa, asal makanan udah jadi, boleh-boleh aja langsung makan. Jadi ini namanya resep pisang goreng ala Manado ya. Simple banget cara bikinnya. Cuman diadon sama tepung, pisangnya diiris-iris, langsung dicemplungin dah ke minyak panas. Apalagi suami sukanya yang kegosong-gosongan gitu kayak gini nih. Dia paling senang nih makan kayak begini. Campur teh manis. Wah, mantap deh. Oke guys, udah selesai dulu kerjaan bersih-bersihnya sampai keluar ruangan tadi, nyiram tanaman juga udah kelar. Sekarang kita lanjut ke dapur. Ini dia ruangan dapurku ya, yang gelap gulita, yang remang-remang ya. Kalau dinyalain lampu, Pak ya paling terangnya cuma segini aja. Jadi ruangan ini memang benar-benar ngap gitu ya. Nah, tadi aku udah masak ikan teri dicampur telur di sambal. Ada sayur sawi. Ini sayur sawinya enak banget dikukus atau direbus. Enggak tahu ya namanya sayur sawi apa ya. Pokoknya enak banget deh guys ini sawinya. Cobain ya. Oke lah, sampai di sini dulu video aku hari ini. Besok aku lanjutkan lagi membagikan kegiatanku sehari-hari. Semoga bermanfaat ya guys. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.